Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani amsilatin hasilatin min tasrifi hadhil af'alil madhkurati. Ini adalah pasal di dalam menerangkan beberapa bentuk yang diperoleh dari mentasrifi fi'il yang tersebut ini. Ada beberapa macam fi'il telah disebutkan di atas. Sekarang akan menjelaskan beberapa bentuk yang berasal dari tasrifnya fi'il-fi'il itu. Miratsurasiyyi warubaiyyi walmujarradi walmazidi fihi. Dari surasi, dari rubai, dari mujarrad, dari mazid fi. Dari surasi mujarrad, dari surasi mazid fihi, dari rubai mujarrad, dari rubai mazid fihi. Yakni bermaksud siapa musannif idza sarrafta hadhil af'ala, apabila kamu mentasrif fi'il-fi'il ini, wa banaitah dan kamu membangun atau membentuk minha dari hadhil af'al, membentuk amsilatan muktajifatan akan bentuk-bentuk yang bermacam-macam, apabila kamu mentasrif fi'il-fi'il itu dan dari fi'il-fi'il itu kamu membentuk, membangun beberapa bentuk yang bermacam-macam, kal madi seperti fi'il madi, wal madari dan fi'il madari, wal amri dan fi'il amar, wa ghairiha dan lain-lainnya, fahadal faslu, maka adapun pasal ini adalah fi bayaniha, ialah di dalam menerangkan amsilah mukhtalifah. Pasal ini dibuat untuk menjelaskan beberapa bentuk yang bermacam-macam yang berasal dari fi'il-fi'il tersebut di atas. Ammal madi adapun fi'il madi. Qaddamahu mendahulukan musannif kepada fi'il madi. Kenapa didahulukan? Litaqaddumi zamanihi, karena lebih dulunya zamannya fi'il madi. Karena dari segi zaman fi'il madi lebih dulu. Fahuwa, maka adapun madi, al-fi'lu adalah fi'il, alladhi dallah yang menunjukkan, ala makna atas makna, wujidah zalikal makna yang terwujud, apa makna itu, fiz zamanil madi di zaman yang lampau. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu makna, yang mana makna itu terwujud di zaman lampau. Zaman lampau itu zaman kapan? Afi zamani alladhi madho, artinya di dalam zaman alladhi madho yang sudah lampau. Wahuwa adapun az-zaman alladhi madho, zamanun qoblah takad qoblah zamani takad dunikah, adalah zaman sebelum zaman berbicaramu. Zaman yang lampau itu adalah zaman sebelum kamu bicara. Saat kamu bicara namanya zaman hal, zaman sekarang. Sebelum kamu bicara itu namanya zaman lampau. Misaluhu adapun contohnya fi'il madi adalah nahu daraba Zaidun, memukul siapa Zaid. Tidak bisa orang mengatakan daraba Zaidun al-ana, memukul siapa Zaid sekarang, atau daraba Zaidun ghadan, memukul Zaid besok. Kenapa tak bisa? Karena daraba fi'il madi zamannya lampau. Fa innahu sesungguhnya daraba
Dalla ala makna, ialah menunjukkan apa atas suatu makna. Apa maknanya daraba? Wa huwa adapun makna al hadatsu adalah kejadian atau peristiwa. Peristiwa apa yang ada dalam lafal daraba? Ani ad-daraba al-hasila minhu fi zamanin ladzi madha. Ani ad-daraba yakni pukulan. Pukulan ini yang dimaksud hadas, kejadian, peristiwa. Pukulan al-hasila minhu yang terjadi, yang diperoleh minhu dari daraba. Fi zamanin ladzi madha, di zaman yang lampau. Lafal darabah menunjukkan kepada suatu makna. Maknanya darabah adalah suatu kejadian, peristiwa. Peristiwa apa? Pukulan yang terjadi di masa lampau. Wal fi'lul madhi yang qasimu ila kisma ini. Adapun fi'il madhi terbagi kepada dua bagian. Mabniyin lil fa'ili wa mabniyin lil maf'uli. Fi'il madhi mabni fa'il dan fi'il madhi mabni maf'ul. Fal mabniyu lil fa'ili, maka adapun mabni fa'il minhu ayin minal madhi. Adapun mabni fa'il dari fi'il madhi, ma adalah sesuatu karena yang ada apa ma. Isinya ma ini ay al-fi'lu, artinya fi'il. Alladhi kana yang ada, awaluhu apa awalnya alladhi. Maftuhan adalah berharkat fathah. Wa huwa adapun fi'il yang awalnya harkat fathah fi kulli babin, ialah di dalam tiap-tiap bab. Lam yakun yang tidak ada fi awwali madihi, ialah di awal fi'il madinya kulli babin. Hamzatun maksuratun, adapun hamzah yang berharkat kasrah. Wahuwa salah sata asyara baban. Adapun fi'il yang awal madinya bukan hamzah berharkat kasrah adalah 13 bab. Ada 13 bab yang awalnya bukan hamzah yang berharkat kasrah. Nahu nasara, seperti nasara, wa dahraja, wa akrama, wa takassara, wa tadahraja. Ini kan tidak berawalan hamzah berharkat kasrah. Maka tandanya bahwa dia mabni fathah, bahwa dia mabni fa'il adalah karena huruf yang pertama adalah harkat fathah. Nah, da, ak, ta, tadah, rojai. Au kana atau ada awalu mutaharrikin, apa awalnya huruf yang berharkat. Awalu mutaharrikin, apa awalnya huruf yang berharkat. Minhu ay min dzalikal fi'li, dari fi'il itu. Maftuhan adalah berharkat fathah. Wa huwa adapun fi'il di mana awalnya huruf yang berharkat fathah. Fi kulli babin, ialah di dalam tiap-tiap bab. Yakunu yang ada awalu madihi, apa awal fi'il madinya kulli bab. Hamzatan maksuratan, ialah hamzah berharkat kasrah. Wa huwa adapun bab, kullu babin awwala madihi hamzatun maksuratun asyratu abwabin, ialah 10 bab. Yang pertama 13, ini 10, berarti 23. Nahu inqata'a, seperti inqata'a. Wastakhraja dan istakhraja. Wahranjama dan lafal ihranjama.
Artinya fi'il madhi ada dua, fi'il madhi mabni fa'il dan fi'il madhi mabni maf'ul. Fi'il madhi mabni fa'il tandanya ialah fi'il madhi ada dua macam. Ada kalanya diawali dengan hamzah yang berharga kasra, ada kalanya tidak. Fi'il madhi yang tidak diawali oleh hamzah berharga kasra, maka tandanya bahwa dia mabni fa'il ialah bahwa huruf yang pertama berharakat fathah. Nasarah dahraja akrama takasarah tadahraja. Kalau fi'il madhi itu berawalan hamzah berharakat kasrah, maka tandanya bahwa dia mabni fa'il adalah huruf pertama yang berharakat berharakat fathah. Huruf pertama yang berharkat, berharkat fathah. Seperti inkoto'a. Huruf apa yang berharkat? Huruf apa yang pertama kali berharkat di dalam inkoto'a itu kof. Di dalam istakhrajata, di dalam ihronja marlo. Gimana dengan hamzah? Hamzahnya tak dihitung. Huruf pertama yang berharkat dari inkotoa adalah kof, dari istakhraja adalah ta, dari ihron jama adalah ro. Hamzahnya tak dihitung. Fa inna awwal mutahrikin, sesungguhnya awalnya, fa inna awwal mutahrikin, sesungguhnya awalnya huruf yang berharkat min inkotoa dari lafal inkotoa huwal kofu adalah kof. Huruf pertama yang berharkat dari inkotoa adalah kof. Kof, kof bukan hamzah, li'andal hamzah ta'wairu mu'tabarotin. Karena hamzah itu tidak diperhitungkan. Kenapa hamzah tak diperhitungkan? Disukutiha fiddarji, karena terbuangnya hamzah, gugurnya hamzah fiddarji di dalam lipatan. Di dalam lipatan maksudnya ketika ada di tengah-tengah kalimat. Inqata'ah kalau dimasuki waw di awalnya menjadi wangqata'ah. Hamzahnya tak terbaca. Itu yang disebut sakit hidarji. Walharfu alladhi ba'daha sakinun da'iman. Adapun huruf alladhi ba'daha yang ada sesudah hamzah sakinun da'iman adalah selalu sukun. In kotoa istakhraja ihron jama, huruf yang sesudah hamzah pasti sukun. Dengan demikian fa awwalu mutaharrikin, maka adapun pertama kalinya huruf yang berharakat atau huruf pertama yang berharakat min hadhil af'ali dari fi'il-fi'il ini, wal arfu as-salisu daiman adalah huruf yang ketiga daiman selamanya. Maka huruf yang berharakat dari fi'il-fi'il macam ini pastilah huruf yang nomor tiga. Istah, istakhraja, inqata'a, ihranja. Wa idza sarraftal madiya wallahu alam al-fatiha. Alhamdulillah. Look.